Hai Galovers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Virgo di bulan Oktober, tentang asmara dan juga keuangannya. Karena dari kemarin udah banyak yang nanti-nantiin, kok Marcel kapan nih Virgo diramalin? Oke, saya akan meramalkan tentang Virgo. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian punya pacar nggak ada ujungnya, pacaran terus digantungin dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Virgo, teman-teman. Nah, Virgo ini memiliki sifat dan karakter yang pertama, orangnya ini suka sekali dengan yang namanya kebersihan, teman-teman ya. Virgo itu orangnya selalu bersih, rapi, dia tuh nggak mau pakai pakaian yang kusut, lecek, segala sesuatunya itu harus dikerjakan dengan beres ya. Penampilan itu nomor satu dari segi wajah, tatanan rambut, pakaian, semuanya ya. Nggak suka ada sesuatu hal yang kotor di rumahnya ataupun di kamarnya ya. Saya lihat pokoknya semuanya harus bersih, harus rapi. Kalau mengerjakan sesuatu pokoknya harus kelar, kalau nggak kelar pokoknya dia itu akan ganjel pikirannya gitu ya, nggak bisa tidur gitu ya, kepikiran gitu ya. Pokoknya harus beres dulu baru dianya tuh bisa melakukan hal lainnya gitu. Mungkin bisa main sama teman-temannya ataukah mungkin bisa nonton sama teman-temannya gitu. Pokoknya harus beres dulu kerjaannya ya. Nah, Virgo ini memiliki jiwa pemimpin juga ya. Bisa menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi ataukah dalam suatu rumah tangga ya. Jadi orangnya itu berjiwa pemimpin sekali, bisa mengatur, bisa memanage semuanya itu dengan baik. Saya lihat seperti itu. Kadang-kadang Virgo ini juga orangnya enggak enakan sama orang lain. Kadang-kadang suka sungkan, enggak enakan gitu ya. Memiliki simpati yang tinggi juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Saya lihat seperti itu untuk Virgo ya. Walaupun enggak semua karakter Virgo sama, tapi rata-rata karakter Virgo itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu berjiwa pemimpin, bisa menjadi pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu rumah tangga. Dan juga orangnya suka sekali dengan yang namanya kebersihan, kerapian. Pokoknya kerapian dan kebersihan itu nomor satu buat Virgo ya. Mengerjakan sesuatu itu harus kelar, harus beres, baru dia itu tenang ya. Dan juga Virgo ini memiliki jiwa perasa, suka nggak enakan sama orang lain dan memiliki simpati yang besar terhadap sesamanya. Nah, Virgo ini memiliki beberapa zodiak yang cocok untuk Virgo dalam hal asmara. Yang pertama ada Gemini. Gemini dengan Virgo itu cocok. Kenapa cocok? Gemini ini orangnya humble. Orangnya itu berjiwa pemimpin juga ya. Mudah akrab dan mudah beradaptasi terhadap orang-orang baru juga. Orangnya humoris. Gemini pandai membawakan suasana. Jadi kalau misal Virgo ini lagi bete, lagi bosen, Gemini ini bisa membawakan suasana dengan baik, bisa menghibur, bisa ngajakin ngobrol, bisa mengalihkan perhatian dan lain sebagainya. Pokoknya antara Gemini dan Virgo itu cocok, saling melengkapi. Apa yang tidak dimiliki Virgo ada di Gemini, apa yang tidak dimiliki Gemini ada di Virgo juga ya. Dan zodiak kedua yang cocok dengan Virgo adalah Capricorn, teman-teman. Capricorn dengan Virgo cocok. Capricorn ini orangnya tegas, berjiwa pemimpin, bertanggung jawab. Orangnya juga sama-sama suka kebersihan, suka kerapian. Pokoknya mengerjakan sesuatu juga harus kelar ya. Nah, kalau saya lihat Capricorn dengan Virgo ini seirama, sepemikiran. Jadi kalau misalnya dalam hal asmara itu, dia itu bisa memiliki visi dan misi kedepannya itu secara bersamaan. Jadi cocok antara Capricorn dan juga Virgo. Dan zodiak ketiga yang cocok dengan Virgo adalah Pisces, teman-teman. Pisces dengan Virgo itu cocok. Pisces ini intuisinya tajam. Jadi dia itu peka banget kalau misal pasangannya itu lagi bete, bosen, bad mood gitu ya. Pisces ini tahu harus melakukan apa untuk pasangannya gitu ya, di saat pasangannya lagi moodnya itu naik turun gitu ya. Jadi Pisces ini bisa memberikan yang terbaik buat pasangannya juga. Orangnya juga memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan Virgo juga cocok, saya lihat ya, antara Pisces dan Virgo juga cocok. Dan zodiak terakhir yang cocok dengan Virgo adalah Aquarius. Aquarius ini orangnya juga humoris, orangnya banyak relasinya, mudah akrab sama orang baru, orangnya humble. Walaupun kadang-kadang Aquarius ini orangnya mudah merasa kesepian, dia itu orangnya nggak bisa sendiri. Bisa mungkin harus ada orang di sebelahnya yang bisa ngajakin ngobrol, entah pasangannya, pacarnya, temennya, sahabatnya, keluarganya, siapapun juga. Pokoknya Aquarius ini tipe karakter orang yang nggak bisa sendiri, harus
ada teman ngobrolnya. Nah, jadi Aquarius dengan Virgo itu juga saya lihat cocok ya, saling melengkapi, apalagi dalam hal bisnisnya, usahanya, mereka itu bisa saling klop ya. Jadi ada zodiak Gemini, Capricorn, Pisces, dan Aquarius yang cocok untuk Virgo. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut tidak cocok dengan Virgo, enggak. Adapun juga Virgo dengan Libra cocok ada, Virgo dengan Scorpio cocok juga ada, karena semuanya tergantung sifat dan personal kalian masing-masing. Karena kalau misal kalian bisa saling melengkapi, semuanya pasti akan baik-baik aja, teman-teman ya. Tapi nanti saya akan meramalkan dengan versi kartu tarotnya bagaimana tentang keuangan dan juga asmara Virgo di bulan Oktober 2020, karena dari kemarin udah banyak yang nunggu-nungguin ya. Saya cek dulu kartunya, dan nanti saya akan ambil untuk asmaranya terlebih dahulu, Virgo di bulan Oktober 2020. Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama, teman-teman, untuk Virgo ya. Kartu yang pertama ini adalah ada Six of Cups. Kalian lihat di sini ada dua orang anak yang sedang berpunggung-punggungan. Yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke kiri gitu ya. Di sini orangnya membawa piala. Piala adalah simbol suatu perasaan. Jadi kalau dalam hal asmara, kadang-kadang itu ada orang yang suka sama kamu, kadang-kadang kamu tuh nggak suka sama dia. Tapi giliran kamu tuh suka sama orang lain itu nggak suka sama kamu. Nah, kadang-kadang sering terjadi seperti itu dalam hal asmara ya. Jadi ini merupakan suatu simbol bahwa kamu itu belum bisa menemukan orang yang tepat. Intinya seperti itu. Jadi kalau misal seperti itu ya nggak masalah. Kalau kamu suka sama orang, orang yang nggak suka sama kamu berarti belum jodoh. Belum jodoh aja gitu loh. Intinya harus sabar, teman-teman ya. Kalau misal kamu cari jodoh, itu harus sabar, nggak bisa cari jodoh itu dipatok karena usia, karena tuntutan, itu nggak bisa kayak gitu. Kamu pokoknya harus nikah tahun segini, umur segini, bulan ini, nggak bisa kayak gitu. Itu malah nanti ujung-ujungnya akan berantakan. Lebih baik kamu bersabar, bersantai, perbanyak kenalan, perbanyak relasi. Nanti kalau udah ada kenalan baru, ngerasa cocok, ngerasa klop, baru kalian nikah ya. Tapi kalau kalian belum cocok, jangan nikah, karena kalau misal kalian dipaksakan pasti akan banyak sekali pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga kamu. Saya lihat seperti itu ya, karena di sini jelas sekali simbolnya ada dua orang yang sedang berpunggung-punggungan ya, dan dia membawa piala. Ini adalah simbol suatu perasaan. Jadi jangan memaksakan kalau memang belum siap, kalau memang belum ketemu yang pas, jangan dipaksakan untuk buru-buru menikah. Saya lihat seperti itu di kartu yang pertama. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua untuk keuangan Virgo di bulan Oktober 2020. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Oke, saya cek dulu kartunya, dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan zodiak Virgo di bulan Oktober 2020. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Kartu yang kedua ini adalah ada kartu Ten of Swords, 10 pedang. Pedang ini adalah simbol suatu ketajaman pikiran atau suatu kehati-hatian ya. Jadi dalam hal keuangan kamu harus hati-hati juga terhadap orang-orang di sekitar kamu yang memang mungkin ngajakin kamu bisnis, berinvestasi, hati-hati. Kalian harus memilah dulu, kalian itu ahli nggak di bidang itu. Dan mungkin kalian itu jangan langsung ngambil keputusan ketika kalian diajakin join kerjasama dalam hal bisnis apapun juga. Kalian itu harus nanya-nanya sama orang yang berkompeten, harus nanya-nanya sama orang yang berpengalaman dulu. Jangan tergiur sama iming-imingnya, akhirnya kalian ikut dan lain sebagainya, itu jangan, teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan kamu dalam hal keuangan, hanya saja kamu tuh nggak sadar gitu loh ya. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap keuangan kamu sebenarnya ya. Karena Virgo ini memiliki sifat yang nggak enakan gitu, nggak enak untuk nolak, kadang-kadang seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati terhadap keuangan kamu. Lebih baik kamu tuh curhat sama orang-orang terdekat kamu, sahabat, keluarga, saudara, teman, akrab, atau siapapun juga yang berkompeten dalam bidang itu, dalam hal bisnis atau kerjaan atau apapun juga. Kalian pokoknya harus nanya dulu gitu ya, jangan langsung mengambil suatu keputusan. Kalau saya lihat untuk keuangan Virgo itu sebenarnya bagus ya, cuma memang lika-likunya itu banyak di bulan Oktober ini. Ada aja pengeluarannya, ada aja sesuatu hal yang memang dibutuhkan dan sebagainya. Cuma nggak masalah, ini merupakan suatu proses ya. Dan di sini ada simbol pedang, artinya adalah simbol kehati-hatian, hati-hati ya. Pokoknya hati-hati terhadap keuangan, hati-hati terhadap orang-orang di sekitar, hati-hati. Pokoknya berhubungan dengan keuangan itu harus hati-hati di bulan Oktober ini ya. Nah, kalau saya lihat seperti itu dalam hal keuangannya, dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di sini ada kartu Six of Cups. Artinya kalian dalam hal asmara, kalau memang belum siap, jangan nikah dulu ya. Walaupun kadang-kadang kamu suka sama orang, orangnya nggak suka sama kamu, tapi ketika ada orang lain suka sama kamu, kamunya kembali kan yang gak suka sama dia juga gitu ya. Nah, makanya itu harus bersabar, gak boleh dipaksakan juga ya. Yang namanya jodoh itu pasti akan ketemu dengan sendirinya, akan. Karena yang namanya pernikahan itu gak bisa dipaksakan, gak bisa dituntut cara waktu juga ya. Saya lihat seperti itu. Dan di kartu yang kedua di sini ada simbol 10 pedang, artinya adalah simbol kewaspadaan, kehati-hatian dalam hal kerjaan, dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya Anda harus berhati-hati ya. Pokoknya tanyakan dulu orang yang berkompeten ketika Anda itu diajakin kerja bareng atau bisnis bareng atau apapun juga. Tanyakan orang yang
lebih berkompeten ya. Intinya keuangan baik, asmara juga saya lihat baik juga untuk Virgo di bulan Oktober 2020. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian sendiri, pengen diramalkan secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian punya pacar, digantungin terus, nggak jelas mau nikahnya kapan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video selanjutnya.